Assalamualaikum teman-teman. Kali ini aku mau bagi resep sup ikan ya teman-teman. Sup ikan ala Hong Kong. Ini anu bawang bombay. Kulit luarnya aku buang. Ini ada bawang bombay, tomat, wortel, kentang, sama ini ikan. Ikannya itu ikan nila, teman-teman. Sama ini jahe, supaya tidak amis, tidak anyir itu aku kasih jahe ya. Ini wajannya sudah aku panaskan, aku kasih minyak ya teman-teman, dikit aja. Tunggu panas. Sudah panas, dimasukkan ikannya. Ini kita kasih sedikit garam ya. Ini gorengnya setengah matang lagi ini. Soalnya masih lalu ini. Terus aku masukkan jahe. Ini kan sudah matang ya teman-teman, sudah matang. Ini minyaknya sudah kita sudah meresap. Sudah tertentu. Terus aku kasih air gitu. Iya. Ini ya, aku tunggu sampai mendidih. Kameranya blur ya, teman-teman. Enggak kan? Ini dihancurin aja ikannya, teman-teman. Ikannya itu dihancurkan saja. Dinyut-nyut sampai lembut, direbus beberapa menit lah, 30 menitan biar ikannya itu terasa. Aku tutup, tunggu 30 menit ya teman-teman. Sambil nunggu ikannya itu direbus 30 menit, aku potong-potong sayurnya ya teman-teman. Ini generalnya digulek ya. Thank you.
Tomatnya dua, dan ini wortelnya. Taruh sini. Yuk, mesti menceleng. Ini kentang. Sudah teman-teman, sudah aku iris, nunggu rebusannya ikan dulu setengah beberapa menit lagi. Ini sudah aku rebus 30 menit ya teman-teman, jadinya seperti ini, putih gini loh, seperti ini. Terus kita saring ya teman-teman. Kita saring ampasnya itu, ikannya sama duri-durinya itu enggak usah apa, ikut direbus sama sayur ini seperti ini, direbus, kita dituang sini, disaring. Tadi kan ada duri-duri ikan. Sudah. Ini enggak mau ya, ini dibuang. Ah, Mbak Kuki ngomong apa? Hai Mia. Mbak Kuki melok ngomong enggak wong konten. Diplenet-plenet. Enggak seberapa loh. Kok kemimen. Enggak mau ya, ini dibuang, teman-teman. Terus ini apa? Ini sudah aku cuci, teman-teman. Sayure, bawang bombay, wortelnya itu masukin. Tomat. Ya, gitu. Ini tunggu 1 jam saja. 1 jam saja, begitu. Itu lagu namanya. Aku sih jahil lagi ya teman-teman. Aku amis.
kentang, terakhir masukkan kentang. Aku tutup. Ini rebus sampai semua itu empuk ya teman-teman.